Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bibit Disebutin. Kali ini mau menerbangkan layangan ke Knockdown Lur. Layangan ukuran kurang lebih 3,5 meter. Layangan dari timnya Renyek Tim. Pas dari Sembon ini pokoknya. Pemuda Sembon. Penerbangan di Kopdar Tegal Pare. Dan layangannya ini di Knockdown Lur. Mau tipe sindur borong dan layangannya kenokdonya seperti ini. Dan cepat dicepot nih mas, kurang rosol. Oh kurang rosol lor. Ini diantol-antoli seperti ini, nggak pakai pipa tapi pakai bambu diantol-antoli, ditali semua saat dekat-deke kiri kanan. Pemuda militer semua ini lur. Ki motif apa mas? Sing tengah mas, gambari mas. Gendruwo. Gendruwo. Oh, motif gendruwo. Oh Anoman. Ternyata yang tengah Anoman. Motif Anoman. Oke lur, ikutin terus seperti apa penerbangannya, masih proses penalian. Oke lur, masih pemasangan tali goci lur. Sensei perdana ini langsung di acara Kopdar, ditonton oleh ribuan penonton peserta ini lur. Ini semua lagi menonton dan menyaksikan layangan gendruwo, motif gendruwo kayak barong mangan melon. Kita workan lur. Nih banyak sekali pengedulnya pas bon. Dara gendruwo kita lihat tragedi lur. Cekno mas, jajal gambarnya ben ketok. Lah. Wah. Wah, layangan gendruwo lur. Ogogo iki, Ding. YouTuber ketabrak layangan. YouTuber ketabrak layangan. Mangan manukmu. Talinya kurang kuat. YouTuber kembruan gendruwo. Aduh, apa ini mangan manukmu? Penerbangan yang kedua kali lur. Semoga sukses dan berhasil. Ogo ogo. Dari kurang oke. Go. Wah, ini baru jos. Langsung war. Orang di botok. Aduh. Tragedi lur. Tragedi sakit tak berdarah. Oh sendarannya tugel. Kenapa mas? Ah ini kesini. Aduh. Sendarannya tugel.
sendare nih. Aman sendare nih. Sendare nih tunggul. Tragedi. Oke lur. Jos. Gagal terbang lur. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.